Polisi membongkar industri rumahan senjata api rakitan di kota Metro Lampung. Pelaku diketahui menjual senjata api rakitan buatannya secara online dengan harga 8 juta rupiah per unitnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menggerebek pabrik senjata api rakitan di kota Metro Lampung. Selain mengamankan pelaku yang berinisial YC, polisi juga menyita puluhan senjata api rakitan, puluhan amunisi aktif, serta puluhan senjata airgun. Senjata api rakitan ini dibuat pelaku dengan memodifikasi senjata airgun. Pelaku diketahui menjual senjata api rakitan buatan secara online dengan harga 8 juta rupiah per pucuk. Sedangkan satu paket amunisi dijual 800 ribu rupiah. Barang ini pengakuan dari pelaku bahwa saudara inisial YG ini melakukan baru pertama kali, kata dia pengakuannya, tapi kita akan kejar terus jauh mana, karena kalau kita lihat dari sini sudah rekan-rekan sudah lihat sendiri. Polda Lampung masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok bahan baku senjata api dan amunisi kepada pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.